Rumah Gadang, Sumatera Barat. Rumah Gadang adalah simbol kekayaan dan identitas masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Dengan atap tumpang 9, rumah ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknik konstruksi tradisional, tetapi juga merepresentasikan struktur masyarakat matrilineal Minangkabau. Material yang digunakan melibatkan kayu sebagai kerangka utama, bambu sebagai dinding, dan daun kelapa sebagai penutup atap. Rumah Panggung Betawi. Rumah panggung yang dapat ditemui di daerah Betawi menunjukkan kecerdikan arsitektur dalam menghadapi tantangan lingkungan tropis. Dibangun di atas tiang-tiang kayu, rumah ini berfungsi untuk melindungi dari banjir dan membuat sirkulasi udara lebih baik. Bahan-bahan utama termasuk kayu sebagai fondasi, bambu sebagai dinding, dan ijuk sebagai bahan atap. Rumah Toraja, Sulawesi Selatan. Rumah Toraja di Sulawesi Selatan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat kehidupan adat dan spiritual. Dengan atap melengkung khas, rumah ini dibangun menggunakan kayu sebagai kerangka utama, bambu sebagai dinding, dan ijuk untuk atapnya. Rumah Toraja sering menjadi lokasi upacara adat dan ritus pemakaman yang khas. Rumah Lumbung, Nusa Tenggara Timur. Rumah Lumbung suku Sasak di Nusa Tenggara Timur memperlihatkan kecerdasan dalam desain yang memenuhi kebutuhan praktis masyarakat agraris. Berfungsi sebagai lumbung penyimpanan hasil pertanian, rumah ini terbuat dari bambu sebagai rangka, daun kelapa sebagai dinding, dan kayu sebagai fondasi dan penopang struktur. Rumah Panjang, Kalimantan. Rumah panjang, representasi dari suku Dayak di Kalimantan, adalah rumah komunal yang panjang dan dihuni oleh beberapa keluarga. Terbuat dari kayu sebagai bahan utama, bambu sebagai dinding, dan daun atau ijuk sebagai bahan atap. Rumah ini menciptakan lingkungan sosial yang erat dan bersolidaritas. Rumah Joglo, Jawa. Rumah Joglo di Jawa adalah manifestasi dari keindahan dan kebangsawanan. Dengan atap Joglo yang melengkung elegan, rumah ini dibuat dari kayu sebagai fondasi dan anyaman bambu atau kayu sebagai elemen dekoratif. Rumah Joglo sering digunakan untuk kegiatan adat dan upacara penting. Rumah Kajang, Riau. Rumah Kajang di Riau dengan atap tinggi mencerminkan kemakmuran dan kestabilan masyarakat Melayu Riau. Dibangun dengan kayu sebagai bahan utama dan anyaman bambu sebagai dinding, rumah ini lebih sering menjadi tempat untuk pertemuan adat, musyawarah, masak bersama, hingga tempat penyimpanan benda-benda adat seperti alat musik. Rumah Bolon, Sumatera Utara. Rumah Bolon suku Batak Toba di Sumatera Utara adalah rumah adat yang digunakan untuk upacara adat. Dibangun dengan kayu sebagai kerangka utama dan anyaman bambu sebagai dinding, rumah ini memiliki peran penting dalam melestarikan budaya Batak. Rumah Baileo, Maluku. Rumah Baileo di Maluku memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan adat dan aktivitas budaya. Dibangun dengan kayu sebagai kerangka dan anyaman bambu atau daun kelapa sebagai dinding,
rumah ini menjadi pusat kehidupan sosial masyarakat Maluku. Rumah Honai, Papua. Honai merupakan rumah adat yang berasal dari suku Dani, sebuah suku yang tinggal di pegunungan tengah Papua. Honai biasanya memiliki struktur bulat dan atap kubah yang terbuat dari jerami, ilalang, atau bahan alam setempat lainnya. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau batang pisang. Rumah ini memiliki pintu masuk yang rendah, sehingga penghuni harus membungkuk saat masuk, yang konon memiliki simbolisme untuk menghormati tamu atau pengunjung.